kita coba apa jarak, tes jarak drone Vimy XE S8 2022 versi 2. Oke guys, ini udah jalan utama, posisi udah di tengah, kita naikin dulu, kita naikin, takutnya ada obstacle atau penghalang ya. Kita naikin dulu kamera, kita turunin ke bawah. Oke, kita naikin dulu. Ini udah kita geser. Oke, kita sampai berapa ya, sampai 70 ya teman-teman, takutnya ada menara atau 80. Oke, sudah. Kita turunin dulu. Ini naik. Kita turunin dulu ya. Oke, kita jalan. Ini jalan di Wonosari ya. Ini jalan-jalan di Wonosari. Coba kita turunin aja dikit. Kita turunin dikit. Oke. Sampai seberapa jauh ya? Nah, kita tanpa target aja. Kita jalan. Ini jalan utama ya. Jalan utama. Kebetulan cuaca cerah. Jarak sudah di 400 meter. Ya, jarak sudah di 400 meter. Oke. Ini sudah di 600, mau 700. Masih lancar ya. FPV-nya agak tersendat-sendat. Oke. Padahal GPS-nya 19, kita tinggiin dulu. Kita tinggiin dulu. Kita tinggiin biar dapat sinyal ya. Terputus. Oke, apakah bisa maju? Apakah masih bisa maju? Oke. Di ketinggian 117 sudah 1000 meter ya. Ini situasi di kota Wonosari, di dalam kota ya, sudah 1200, mau 1200. Oke, kecepatan 10 ya. Tinggiin lagi biar maksimal. Sudah 1500, 1400 ya, mau 1500. Ini menuju Malioboro-nya Wonosari ya guys, tepatnya di daerah Siono, di bawah sana di simpang, di persimpangan ada Tugu Tobong. Ternyata jaraknya dari alun-alun itu sekitar 1600-an. Ya, 1600-an. Ya.
masih bisa dikontrol, masih bisa dikontrol ya. Ini tugu obongnya coba kita kebawahin ya, posisi sudah mau 2 kilo ini ya. Tugu Tobong ikon Kota Wonosari. Ini ikon Kota Wonosari guys, sudah jarak 2000. Oke, jarak 2000, kita coba fitur orbit ya, kita tetapkan pusatnya dulu, tetapkan pusatnya dulu. Oke, ini sudah, kita mundur dulu. Oh, terputus. Oke. Okay. Mudah-mudahan bisa kembali. Ini ada fitur return to home. Kita coba. Kita coba ya. Belum ada koneksi. Belum ada koneksi, baru mau kita coba tadi fitur remote dari jarak jauh. Ya. Oh, ternyata dia to home, return to home. Oke, guys. Tidak masalah. Oh, ya udah enggak apa-apa. Bisa, bisa, bisa. Ya, gitulah. Jangan dibikin susah ya. Oke, dia sudah return to home. Ternyata tadi di jarak 2 kilo saat kita mau tes apa namanya fitur orbit, tidak mau. Oke, tidak masalah. Disimpan dulu, disimpan dulu di tas ini. Coba sekarang diterbangin, bisa nggak? Eh, jangan, jangan, dimasukin. Kita coba kameranya ya. Ini di ketinggian 90 meter. Di ketinggian 90 meter, jarak 2 kilo ya tadi. Jarak 2 kilo. Terputus. Jarak 2 kilo terputus. Di dalam kota kebetulan cuaca cerah sekali. Di alun-alun Kota Wonosari ini kalau malam minggu ramai sekali karena masyarakat pada keluar ya, sambil bermalam minggu, sambil menikmati kuliner terutama di Kota Wonosari ini ya. Jarak sudah 800 ya, return to home RTH. Jadi fitur ini sangat membantu sekali ya teman-teman. Fitur ini sangat membantu sekali apabila kita kehilangan koneksi, kehilangan sinyal, maka secara otomatis drone ini akan kembali ke titik semula. Kita buktikan ya, jarak sudah 500 meter di atas Kota Wonosari.
Jogja. Jara sudah di 300 ya. Jadi selama return to home usahakan jangan mengotak-atik stick ya. Tadi saya otak-atik stick akan sedikit berubah. Nih drone-nya sudah kelihatan ya. Drone-nya sudah kelihatan. Kita coba apakah dia mau apa? Ada fitur return to home. Oke. Oke, ini kita sudah di atas alun-alun Kota Wonosari. Posisi kita semula ya, jadi sudah kembali. Alhamdulillah, tadi jatuh.